Halo teman-teman, selamat datang di channel saya yang subscribernya baru sedikit. Mudah-mudahan subscribernya banyak dan teman-teman juga yang punya channel subscribernya juga makin banyak. Amin. Dan selamat datang juga di warung saya, Pecak Betawi Asakena di Utara Depok. Oke, sekarang saya mau nge-review nih cupang saya. Sebenarnya bukan cupang ya, review toplesnya, yang toples cupang dengan dasar pasir Malang. Oke, kita langsung aja lihat ya. Cus. Oke. Semuanya pada sehat-sehat. Oke, wah. Ini semuanya masih bening ya. Ini saya airnya udah 1 minggu pakai pasir Malang dengan air bening biasa. Sebenarnya ini pakai apa sih, air keran langsung, ini air keran dari wastafel ini, tapi alhamdulillah airnya juga bagus. Oke, kita review aja nih. Ini sebenarnya dari pasir Malang saya untuk 50 toples ini saya butuh 2 karung pasir Malang. Lumayan. Jadi ini udah 1 minggu, kemungkinan ini bisa kisaran 2-3 minggu ini baru ganti air. Ini kemarin dalam hari keempat cuman sifon-sifon dikit sama nembak air. Nembak airnya juga cuman sampai segini aja. Sifon di sifon habis sampai segini, nambah airnya juga pakai keran ini ya. Enggak apa-apa, bagus kok. Jadi fungsi apa ya? Pasir Malang ini buat air itu kayak menjernihkan air, terus menjaga pH juga sih, sama apa ya, mengendapkan kotoran, jadi enggak kotoran-kotoran ikan enggak semuanya tuh. Nah, ini paling yang mau bisa bakal di sifon itu aja. Oke, segitu aja. Nanti kalau ada kesempatan, gimana cara nyipon, terus gimana cara ngisi nembak air, cara juga semuanya dah, yang temen-temen mau di komen aja, nanti kita peragain. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam damai.